di hari Minggu aja. Wow, seru banget, Kak. Nah, Kak, ternyata bukan Kak Yeni sendiri di sini. Kak Yeni bersama dengan Kak Syasha. Dengan Kak Rian. Halo. Yeah. Wah. Oke, okay, yang sudah siap untuk memuji Tuhan, coba dicari posisi yang enak nih buat duduk, buat ibadah. Habis itu kita siapkan hati kita. Sudah siap? Mari kita berdoa untuk memulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hati kami, sehingga ibadah kami ini berjalan dengan lancar. Buka hati kami dan buka telinga kami juga pikiran kami, sehingga firman Tuhan juga masuk ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat ibadah kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Wah, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Tapi Kak Syasha, kayak ini punya yel-yel buat menambah semangat kita hari ini. Gimana tuh, Kak? Jadi nanti kayak ini akan bilang, yang siap memuji Tuhan, silakan bangkit berdiri dan kita akan bilang, puji Tuhan, sukacita, haleluya. Siap, ulang sekali lagi ya, coba ya, ini masih coba dulu, masih coba dulu. Ya, semuanya bangkit berdiri, siap memuji Tuhan, sukacita, haleluya. Sekali lagi lebih semangat. Sukacita, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Wah, kakak-kakak tahu gak sih kalau kasih Yesus tuh indah banget. Kak Caisa tahu gak kasih Yesus lebih indah dari apa? Dari pelangi, dari bintang, bahkan dari bunga loh, Kak. Wow. Oke, mari kita nyanyikan kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Tuhan itu kan udah kasih kita kasih, maka kita juga harus tunjukin kasih kita sama teman-teman kita. Betul gak Kak Syasha? Betul dong, Kak. Betul, Kak Rian? Gimana adik-adik? Setuju? Yeay! Mari kita nyanyikan K-A-S-I-H. Tahu kan lagunya? Yang tahu boleh berdiri dan ikuti gerakannya. Ayo! Kasih, 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 kasih. Sekali lagi dari awal. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H,
Kita akan mendengar firman Tuhan, kita buka hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan membuka hati kami dan Roh Kudus bekerja kepada kami sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Berdoa juga Tuhan buat Kak Yuki yang akan membawakan firman-Mu, sehingga Kak Yuki dipakai Tuhan untuk memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Shalom. Gimana nih? Siapa saja nih yang merasa dikasih Tuhan Yesus? Coba angkat tangan. Aku dikasih. Ada yang enggak ngangkat tangan ya itu ya? Oh, enggak, cuma perasaan Kak Yuki aja. Semuanya dikasih Tuhan Yesus kan? Nah, tentu kita semua dikasih Tuhan Yesus. Jadi, sebelumnya Kak Yuki mau ngambil sesuatu dulu. Apa ini? Ada yang tahu ini bentuk apa? Bentuk? Heart. Hati. Ya, benar. Keren-keren. Bentuk hati atau biasa identik dengan kasih. Ya kan? K-A-S-I-H. Kasih. Nah, adik-adik tadi semuanya udah dikasih Tuhan Yesus kan? Nah, kita semua dikasih Tuhan Yesus, bahkan semua orang yang ada di bumi ini. Bukan cuma adik-adik, bukan cuma kakak, tapi semuanya. Kita tahu itu dari Tuhan Yesus. Ada di Alkitab kan? Di Yohanes 3:16, Tuhan Yesus rela mati, disalibkan untuk tembus dosa kita. Itu karena Tuhan Yesus sangat sayang sama kita, anak-anaknya, umat ciptaannya, semuanya Tuhan Yesus sayang. Nah, Tuhan Yesus kan memberikan kasihnya itu bagi kita, menebus dosa kita. Kita berarti sudah menerima kasih itu kan ya. Nah, gimana sekarang kita membagikan kasih itu? Kita udah sering kan belajar untuk, oh kita harus membagikan kasih yang Tuhan berikan. Nah, jadi kalau kita memberikan kasih, siapa di sini yang punya sahabat? Coba angkat tangannya. Punya sahabat? Yang punya teman dekat? Orang yang misalnya, oh aku punya kak yang dari kecil, aku udah temenan dekat sama dia, karena orang tua kita temenan juga. Atau, oh aku punya kak yang tetanggaku. Atau, oh aku punya kak teman di sekolahku yang dekat banget. Nah, coba teman-teman, berarti kalau punya sahabat itu berarti sahabatnya suka melakukan hal yang baik juga kan ya buat kita ya, buat teman-teman, buat adik-adik. Atau ada juga orang-orang yang suka berbuat baik untuk adik-adik. Kalau orang-orang yang seperti itu, adik-adik juga melakukan kebaikan gak buat mereka? Membagikan kasih itu juga gak buat mereka? Tentu iya ya. Pasti kalau misalnya orang-orang yang baik,
kalau misalnya orang itu adalah sahabat, keluarga, itu pasti kita akan dengan sangat mudah untuk membagi kasih itu, ya kan? Kita akan sangat mudah untuk menolong, dia temanku kemarin lupa bawa pensil. Saya sekarang kan sudah mulai sekolah ya, atau mungkin di rumah adikku misalnya mau belajar tapi nggak ada pensil, nah aku kasih deh, kan dia orang yang kusayang, kan dia orang yang baik orang yang selalu buat baik bagiku. Nah itu adik-adik kita pasti sangat mudah untuk melakukan hal yang baik dengan memberi, dengan selalu tersenyum, selalu menolong. Kalau dia sedang sedih, kita, kenapa kamu sedih? Aku bantuin ya, aku doain ya. Nah, kita pasti akan sangat mudah kan kalau misalnya berbuat kebaikan atau membagikan kasih untuk orang-orang yang baik sama kita, untuk sahabat kita, untuk keluarga kita. Tapi gimana kalau misalnya untuk musuh? Oh, musuh itu siapa kak? Musuh itu apa? Musuh itu ialah orang-orang yang jahat sama kita, orang-orang yang gak kita sukai, orang-orang yang mungkin kita benci, orang-orang yang misalnya mungkin temanku ada tuh kak, dia nakal. Ada juga yang suka teriak-teriak gak jelas, suka teriakin di kupingku, kan sakit kak ya. Atau mungkin aku dipukulin loh kak, ada temanku yang suka banget mukul. Atau apapun itu, dia berisik atau dia suka ngejek, suka membuat kita kesal. Nah itu orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita, apakah kita juga sudah membagi kasih kepada mereka? Apakah kita sudah memberikan kebaikan untuk mereka? Ada yang sudah? Wah, keren bagi adik-adik yang udah bisa untuk melakukan itu, luar biasa sekali. Nah, bagi kita yang belum ataupun kenapa juga buat adik-adik yang sudah, tetap kembangkan. Gimana? Kenapa kita harus berbagi kasih juga kepada mereka? Kan dia jahat ya, dia nakal ya sama kita. Dia misalnya mukulin, aku gak ngapa-ngapain, gak ada hujan, gak ada angin kok dipukul. Atau aku lagi mau duduk malah ditarik kursinya atau ditendang atau di apa. Pokoknya dia nakal deh kak. Masa aku harus sabar, masa aku harus diam kalau dia begitu? Ya aku maulah mukul balik, ya aku maulah buat nyakitin dia seperti apa yang dia lakukan buat aku. Apakah itu benar? Enggak adik-adik ya. Jadi kalau masih ada pikiran-pikiran begitu, ayo kita lihat di mana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi malah mengasihi, mengasihi musuh kita. Yuk, kita coba buka di kitab Matius. Coba dibuka dulu aplikasinya yang ada di HP atau Alkitabnya yang fisik, Alkitab fisik, coba dibuka di kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Sudah dapat semua? Baca bareng-bareng ya. Tetapi aku itu Yesus berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tetapi Yesus berkata kepadamu, kepada kita semua anak-anaknya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oh, Tuhan Yesus bilang begitu karena Tuhan Yesus melakukannya, ya kan adik-adik? Coba kita ingat-ingat lagi waktu Tuhan Yesus disalibkan untuk menembus dosa kita. Dia kan, Tuhan Yesus kan diolok-olok, Tuhan Yesus diludahi, dia di orang-orang berseru, salibkan dia, salibkan. Banyak orang yang ingin Tuhan Yesus untuk mati disalib. Nah, tetapi apakah Tuhan Yesus
marah, apakah Tuhan Yesus memusuhi mereka? Apakah Tuhan Yesus sudah tidak mengasihi mereka lagi? Tidak ya adik-adik, malah Tuhan Yesus mengatakan kepada Bapa di Lukas 3:34, malah Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Malah Tuhan Yesus meminta pengampunan untuk orang-orang yang memusuhi dia, orang-orang yang jahat sama dia. Begitulah juga kita adik-adik ya. Mungkin ya sakit ya, atau sulit untuk, kak, dia udah jahat banget sama aku kak, dia udah nyakitin hatiku kak. Kalau misalnya sakit hati itu kayak ini ya, seperti ada luka di hati. Misalnya adik-adik pernah enggak? Adik-adik atau mungkin ada keluarga yang jatuh terus luka di kulitnya. Misalnya kegores atau yang bisa luka agak besar gitu, jatuh biasanya. Nah, sakit kan ya kalau luka begitu kan. Terus biasanya langsung dipakein obat kan, obat luka, obat merah atau obat luka yang lainnya. Pas dipakein obat luka, apakah langsung sembuh terus enggak ada rasa apa-apa? Apakah aman-aman saja dia? Pasti sakit juga kan ya pas dipakein obat, walaupun mungkin biasanya cowok tahan sakitnya, enggak ada ekspresi apa-apa, tapi pasti ada rasa sakit ya pas luka terbuka di kulit terus dipakein obat luka. Ada rasa sakitnya, tapi sakit yang sesaat itu bisa membuat luka itu sembuh ya kan ya adik-adik ya. Mungkin besoknya langsung sembuh atau beberapa hari langsung sembuh. Jadi memang ada luka, memang sakit, tapi itu sementara. Saat sembuh, lama-lama semakin recovery, semakin sembuh lagi proses penyembuhannya, dan akhirnya bisa hilang lukanya, bisa sembuh, bisa sehat lagi untuk beraktivitas. Nah, seperti itulah kita jika kita mengampuni. Jika kita mengobati hati yang sakit itu dengan dari luka-luka, pasti awalnya akan terasa sulit, akan terasa sakit. Tapi kita ketika sembuh, ketika sudah diobati, ketika kita sudah mengampuni, rasanya pasti akan lega, pasti akan untuk bersuka cita sangat mudah karena saya sudah mengampuni. Pasti akan sangat enak. Nah, itulah adik-adik kenapa kita mengampuni, mengasihi orang yang memusuhi kita. Nah, kita juga kenapa harus mengasihi mereka? Karena kita juga pernah berbuat salah. Siapa di sini yang enggak pernah berbuat salah? Kakak enggak. Kakak pernah berbuat salah. Adik-adik juga pernah ya berbuat salah ya? Nah, kita juga pernah berbuat salah, untuk karena itu Tuhan Yesus datang untuk menebus kesalahan kita. Jadi kita juga pernah salah, kenapa kita gak mau memaafkan mereka, kenapa kita gak mau mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan jika adik-adik pernah berbuat salah dan belum minta maaf, ayo minta maaflah dengan tulus ya. Kita pun harus meminta maaf. Jangan karena kita sudah tahu kebenaran, kita doang minta maaf. Bahkan jika kita mau berdamai, kita bisa minta maaf walaupun bukan kita yang salah. Dan yang pastinya mengapa kita perlu mengasihi mereka, karena semua orang itu berharga di mata Tuhan. Semua orang sama dengan keunikannya, semua orang sama di mata Tuhan. Nah, dan terakhir sebelum kita menutup, bagaimana caranya kita untuk mengasihi? Tadi udah jelas sih di ayatnya. Bagaimana caranya kita untuk mengasihi musuh? Bagaimana caranya kita untuk tidak jahat kepada musuh itu? Dengan kasih. Tentu. Kasih itu gimana? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, jadi kita melakukan
kasih, kita berbuat kasih juga kepada mereka. Seperti gimana Tuhan Yesus memberikan kasih itu kepada kita, seperti gimana kita memberi kasih itu kepada sahabat kita, kepada keluarga, kepada orang yang berbuat baik kepada kita, begitu pula kita memberikan kasih itu untuk musuh kita, memberikan kasih itu untuk orang-orang yang jahat kepada kita. Dan cara yang kedua adalah berdoa. Berdoa. Kita berdoa di mana kita melepaskan pengampunan untuk orang yang berbuat jahat kepada kita, dan kita melepaskan berkat juga, kita memberkati mereka sehingga Tuhan Yesus pun juga mengampuni mereka dan menolong mereka. Itu adik-adik yang kita pelajari, kita boleh dapat dari cerita firman hari ini. Sebelum kita berdoa untuk menutup firman hari ini, mari kita lihat video dulu ya. Kita lihat video berikut ini. Nah, adik-adik, mari kita katakan satu statement, satu kalimat terakhir sebelum kita mengakhiri ini. Kalimatnya, aku mau mengasihi musuhku. Kita katakan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku mau mengasihi musuhku. Amin. Yuk kita siapkan diri kita untuk berdoa. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh berdoa, sikap berdoa yang baik, dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau angkat sedikit pujian, mengasihi lebih sungguh.
mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu di hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mengajar kami untuk mengasihi musuh kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendoakan musuh kami Tuhan. Kami akan menyebutkan namanya dalam hati kami, dan kiranya Tuhan, kami akan mendoakan mereka. Silakan adik-adik sebutkan nama orang-orang yang menyakiti hati adik-adik, orang-orang yang kalian anggap musuh, kalian merasa mereka jahat sama kalian. Sebutkan nama mereka dalam hati adik-adik. Tuhan Yesus, itu tadi nama orang yang menyakiti hati kami. Dan saat ini kami mau mengasihi mereka, kami mau mengasihi dia, kami mau melepaskan pengampunan. Tuhan Yesus, aku mengampuni dia. Kiranya Tuhan Yesus pun mau mengampuni dia seperti Tuhan mengampuni aku. Kiranya Tuhan memberkati dia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus berlimpah untuk anak-anak-Mu ini. Mari kita akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.